Assalamualaikum, gengs. Selamat jumpa lagi di episode ketiga Zora Motorcycle Club Goes to Pelabuhan Ratu. Oke, sekarang kita ada di daerah Purasari, Bogor. Ini kita sudah tadi lewat Yanten. Kita menepi sebentar untuk koordinasi. Iya, Jogehead. Oke, di sini bisa kita lihat ya, gengs. Pemandangannya sangat indah sekali. Kita masih di daerah tadi lewat Cianten ya. Jadi di sini masih banyak sawah dan kebun-kebun ini. Awannya juga sejuk sekali, gengs. Oke, kita lanjut. Kita mau menyusul grup 1 yang sudah duluan tadi. Oke, gengs. Jadi ceritanya kita mau lanjut, tapi tadi kita sempat tanya ke penduduk lokal ya, yang di sini, apakah mereka melihat rekan-rekan kita dari grup 1. Karena asumsi kita mereka sudah duluan. Tetapi jawaban dari penduduk lokal yang ada di sini, mereka belum melihat. Jadi mereka tuh baru melihat kita. Mereka sama sekali belum melihat teman-teman kita grup 1 melintas. Nah, ini berarti ada dua asumsi nih, gengs. Pertama, teman-teman grup 1 memang belum melintas, masih di belakang kita. Atau kedua, mereka lewat jalan lain. Tapi kata penduduk lokal di sini, itu ya jalannya hanya ini. Lepas Cianten ya hanya ini jalannya. Jadi kita berhenti dulu. Sebat-sebat dulu ya, istirahat dulu. Jadi mungkin ketua grup Pak Irul ya berdiskusi lah. Sekarang kita di Jalan Kelapa Nunggal Cikindang ya, daerah Sukabumi nih. Kita sudah di Sukabumi. Oke. Jadi tadi ceritanya waktu kita di daerah Cianten terus daerah Purasari tadi ya, kita tuh nggak bisa kontak grup 1 karena keterbatasan sinyal mungkin ya. Jadi kita memutuskan ya untuk terus dengan asumsi mereka sudah duluan. Ternyata ini baru-baru aja kita dapat berhenti. Apa tuh Pak Indra? Oke, ternyata baru-baru aja kita dapat kontak. Karena mereka tuh masih di belakang kita, gengs. Oke, pertigaan kita lanjut ke kanan ya, tetap di jalan Dang. Kalau kita ke kiri nanti kita tembusnya ke Cibadak, terus mungkin ke Sukabumi Kota ya. Kita ke arah kanan, kita menuju ke Jalan Nasional 3 daerah Pelabuhan Ratu. Mungkin kita mau menepi dulu nih, gengs, karena sambil menunggu teman-teman grup 2 dan juga grup 1 yang ternyata masih di belakang kita. PDO dulu, Pak. PDO,
Masuk YouTube yang nonton banyak udah 3 orang. Ini lagi ngopi dulu, masih menunggu peserta lain. Menunggu peserta lain. Coba, Pak Indra, pesan-pesannya gimana? Pesan-pesannya ini yang apa, sweeper-sweepernya itu pada bingung, ya. Aduh, harus tegas yang supir-supirnya itu, ya. Jadi jangan pelan-pelan, harus tegas. Nah, kalau kita mengikut. Ya, Pak, ya. Betul. Ya, kita ngikut. Teman-teman grup 1 sudah berkumpul dengan kita, itu ada Pak Iqbal, road captain grup 1, sedang koordinasi dengan Pak Irul, road captain grup 2. Oke, kita lanjut terus. Sekarang semuanya grup bergabung, sekarang dipimpin oleh Pak Irul. Kita jalan lagi, geng. Jalannya menurun, gengs. Kita harus hati-hati. Ini banyak turunan, masih ada tanjakan juga sih. Cuman lebih banyak turunannya, agak-agak curam juga. Jadi kita mesti waspada. Di belakang ada Pak Eko, gengs. Pak Eko adalah pembina Dora Motorcycle Club, sekaligus juga bertugas sebagai sweeper. Sweepernya di grup 1 ya, geng. Ini Bapak Pandi ya, sahabat kita dari Polres Tangerang Selatan. Beliau sedang memastikan kita untuk hati-hati karena ini turunan tajam. Jadi pastikan rem kita berfungsi normal. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita seset kanan.
ini banyak tikungan ya gengs ya, udah turunan, banyak sekali tikungan. Jadi sekali lagi mesti hati-hati, mesti waspada. Oke, Kapten Iqbal menepi. Pak Indra menepi lagi nih. Mungkin ada trouble kali ya. Oke, Pak Pandi ikut menepi. Peserta lain masih jalan terus. Kita menepi dulu gengs, isi bensin nih. Ada Pertamini nih, Pak Irul yang memimpin menepi. Oke gengs, kita isi bensin dulu. Bro Resi. Tapi mampir Cianten, Pak. Mampir ke sana. Jura. Wasik. Siangan, Pak. Saya juga telat gara-gara saya. Itu jam 1.30 saya. Jam 1.35. 1.35, Pak. Sekarang sudah jam 1:30 lebih. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya gengs. Target kita sampai di villa itu sekitar jam 2-an lah ya. Jam 2 mudah-mudahan bisa dapat.
akhirnya sampai juga nih gengs, kita di Jalan Nasional 3. Kita ambil kanan ya. Nah, kita terletak di Jalan Nasional 3. Di sebelah kiri ini sudah pantai ini gengs. Sebelah kiri kita ini udah suasananya udah ini angin-angin pantai. Dan nikmati pemandangan dan keindahan wisata Pelabuhan Ratu, gengs. We'll be right back.
Macam-macam aja. Makasih Pak, aduh. Ya. Banyak kan? Hah? Iya, masih banyak. Kalau pakai meter. Iya. Yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do it.